أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata dia, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوى يوما فهو مغبون وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرًّا مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَهُوَ فِي النُّقْصَانِ وَمَنْ كَانَ فِي النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ. Baik, boleh kita ambil satu pengajaran, hitungan, kiraan daripada perkataan ataupun dia sebut di sini katanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya manistawa, siapa yang sama oleh yauma dua hari, yauman satu hari, yaumain dua hari, yauma dua hari, ayam beberapa hari. Apa nak royak eh? Jadi kita ni dua tiga hari je. Sekiranya kalau disoal hidup atas dunia ni berapa hari, mudah-mudahnya tiga hari tu je lah yang dikenali dengan katanya mudi. Mudi, apa dia mudi? Yang lepas. Madha yamdi, hati ya. Madha yamdi, mana yang lepas. Al-mudi, yang lepas. Itu satu hari. Kita duduk atas dunia ni tiga hari, hak lak-lak. Satunya yang sudah lepas. Bukan kata yang lepas tu jadi kena dah lama. Tak. Seminit yang lepas tu, ya dah. Orang panggil tu.
Ha, makna kita kena hisap, kita kena cek untung laba kita ni dalam perniagaan ni. Cuba kita cek tengok, aku ni menego aku ni laba ke, kau sama klik modal ke, kau rugi. Pasal rugi tu ada sangat-sangat. Kalau gitu supaya tak jadi ruginya, kita kena hisap, kita kena kira. Sebagaimana Umar kata, hasibu qabla an tuhasabu. Muhitunglah, Umar kata, mukiralah sebelum daripada kamu tu dihitungkan oleh Allah Ta'ala. Sebab di akhirat ia kena hisap. Ha, dia panggil alam, ada satu alam kira. Ha, sebab kita nak kecergol, ia kena kira dululah. Maknanya berat balik mana, kurang balik mana. Ya payah juga ni. Ha, nak boleh ke masuk syurga ni kalau dengan semata-mata dakwah kita payah. Ha, dengan semata amalan pun payah. Sebab ia sakuk tu ia banyak kargo. Ha, tak usah kata banyaklah, watama sebuti je. Jangan pergi hatta kelik. Pergi hatta kelik moga orang beli. Beli hak orang tapi silap dia ambil hak orang tu, orang panggil tu. Dia beli buah tamar tu, silap dia ambil. Hatta kelik, bukan banyak, sebutir je. Ha, ditehakan amalan, tak diterima ke amalan. Tu dia. Ha, kita royak lepas. Cerita hak lepas maridah ke. Ha, mana kita tak ingat nak ubah. Jadi maknanya sebul apa? Silap dia ambil sebutir je buah tamar hak orang. Ha, tu dia. Sedangkan dia beli supaya kita beli tu kan. Pagi jepuk kena hak demo lain je. Sekira kalau bab berdosa, daklah muka tak ada sekelain, bukan sengaja. Bukan mana kita sengaja nak ambil hak kahwin ni, dak. Kita beli. Tapi kita tukar tepat ke misal dak. Ha, tu dia. Jadi akhirnya diberi mimpi kata tak diterimakan, diblokkan, distopkan. Ha, dilockkan amal dia tak diterimakan oleh Allah dengan sebab dia makan hak orang sikit. Allah, apatah kita makan mata kelo hebat lagilah. Ni dak cerita balik orang beli, gi terambil hak orang pun berat dah. Ha, hak ni cik tenang gi dak kurang ke mata kelo juga. Hak tu tak tahu nak katalah. Tu dia leh. Dalam tak tahu gana tahulah. Maknanya berat. Fawailun Tuhan nah mari lil apa wailun, ha, wailul lil mutaffifin. Allah Ta'ala kata dengan kawil lil, ha, lam tu ya Tuhan guna lam wailun lil, ha, tu dia Allah deh. Kalau orang mengaji bahagia, orang panggil ilmul balaghah, dicapur dengan nahunga, beratnya dak. Tuhan guna lil mutaffifin. Ha, tu dia. Dengan kawil Allah dia sediakan bagi, ha, tu. Bagi mutaffif. Ha, bagi mutaffif. Apa dia mutaffif? Itulah maknanya orang yang mengurang itulah. Allazina izaktalu 'alan nas yastawfun. Tuhan kata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bahasa kitanya gapo? Orang yang Tuhan dah sediakan mutaffif ni, bilalah dia suka, dia menyuka, dia suka nak beli dengan nak berjual, ya dua kilo tu. Ha, bet kata bagi orang berjual kadang 2 kilo. Apa 2 kilo? Kilo beli kilo ni. Bila dia nak beli hak orang ni kilo berat ni. Kilo hak berat nak sampai sekilo ni lama. Bila kita nak beli ni 1 kilo. Bila kita nak berjual ni 1 kilo. Dia panggil apa tu? Ha, dia panggil ada niat dah. Niat dia tu orang panggil tak bersih dah, tak bersih dah. Bila nak beli hak orang tu, oh ya isih kilo dia, isih. Kadang-kadang sekat dekat dengan sebelah kilo sekerai. Dekat dengan sebelah kilo lebih.
baru sampai sekilo waktu dia beli orang. Tapi bila dia jual orang, dia jual korang, makna mudah sampai sekilo. Ha, bila beli orang, lambat sampai sekilo. Pria kita jual, mudah sampai sekilo. Hak ni lebih pada buah tamar lagi ni. Sebab cerita buah tamar tadi tu, hak tu bukan sekelain. Tersilap. Ha, tu dia. Ni pun dia panggil ada masalah dah. Ada masalah dah dengan amalan kita ni. Tak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dah. Allah deh. Ingatlah. Kepada kaum ibu dan bapa sekalian. Itu mana tak bimbang ke hak kita dah buat sehari-hari ni, tak bimbang ke yang kita boleh buat lepas tu diterima. Bimbang takut Allah tidak terima amalan kita ni. Amo hak kita dah buat ni banyak juga dah lah kira-kira deh. Ha, dak berzikir dak berapa sehari semalam berapa. Dak buat tu banyak perkara dah dak buat tu. Kira kata dulu tak berahi nak buatlah nimo ni. Tapi sekarang dah berahi dah. Molek dah. Comel dah. Bagus dah lah. Ya kira pula dengan terima tak terima pula dah. Lepas terima dengan tak terima ni. Ya sakut dengan bukunya. Makan baik. Minum baik. Pakai baik. Sakut situ pula dah. Ha, nah. Kalau makan baik. Apa makan baik? Mana makan benda halal. Kita makan yang halal. Kita minum yang halal. Ada. Ha, makan minum halal. Makan halal, minum halal. Pakai halal. Ha, tak apa. Kalau makan haram, so dalam dua tiga. Makan haram, upama. Minum haram, so. Pakai haram, so dalam tiga. Bukan kena beri pun tiga tu tak. So dalam tiga tu. Kalau ada so je dalam tiga tu, maka ditolak. Walaupun ulama kata, walaupun kebetulan malam tu tu lailatan nisfi min Sya'ban. Walaupun lailatan nisfi min Sya'ban atau lailatul qadri sekalipun. Sekalipun Allah tidak terima doa hati. Allah tidak terima semayah. Semayah itu doa dah lah. Ha, sebab semayah ini doa. Semayah ini doa. Jadi bila ada waktu Allah tak kabul doa. Allah tak kabul semayah. Bukunya makan tadi makan. Ha, sahabat itulah kita warak tu lebih comel lah. Allah deh, dia mahu tanya banyak. Banyak deh. Allah adalah. jadi gitulah weh. Gitulah balik orang menanya tu, acu boleh nak we kita kata, ha, tak apa, boleh eh. Tu balik orang menanya. Pahlik kita ni ya bukan lagu tu. Kalau benda boleh, kita kata ya, boleh tebain-tebain. Ha tu. Dia bunyi tebain tu ya letih dah lagu beroyak tu. Ha, apa orang menanya pun ni ak juga. Lah ana babo. Boleh ha, jadi boleh ke tak boleh. Iyalah. Boleh lah tapi tebain-tebain gitu eh. Lepas tu kok mana? Dan kalau tak tebain tu tak sah lah. Kalau tak sangat tu baik tak sah lah. Malaikatnya orang panggil sutuk sangat. Sutuk suka sangat ha, maka tak sah lah. Sutuk suka sangat maka ha, tak apalah mana gitu. Kalau tak sutuk sangat tak sah. Jadi ada. Beringatlah weh buku makan ni, makan-makan, makan minum, lepas tu pakai selagi. Deh, makan, minum, pakai. Tu dia. Tu je deh. Kemudian kata dia, sudah. ha, tak kala tu kata dia, klik sini pula. Deh, klik sini pula. Katanya siapa yang sama oleh dua hari. Hari ini kita pakai cek molek. Kita pakai ring apa pakai cek we tome we to be natijah. Itu dia. Dua hari. Mana dua hari? Dua hari itu mana? Hari ini dengan kemarin. Hak esok belum tahu. Hari ini kita cek we molek. Hari ini dia panggil al-an, al-hal dengan al-mudi kemarin. Hari ini lepas tu kemarin. Ha, dua hari ni mana lebih?
mana lebih, mana kurang, kau sama. Ya tiga ya. Lebih, kurang, sama. Ha, ni kerja kita, ni kerja kita hari-hari ni, ni. Ni untuk nak mengeluarkan natijah. Kalau tak cek, ia tak tahu kita ni. Bukan tak khabar. Ia panggil gi hanyuk, tak khabar. Bila kita cek mari, ha. Bila kita cek mari, tu dia. Ah, sambil tengah hari tak ada cek pun malas ya, malas nak bosak. Malas nak bosak dia cek suak gi suak mari ya. Jadi mula tidur tak neralah kita pun, pakai belalah. Pakai tak sah cek lah. Ada juga setengah hari ada situ. Buku ni tu boleh kira. Buku ni tu boleh kira sebabnya hak duniawi, hak dunia dia panggil. Kalau hak ni tak leh dia kena cek. Sebab takut dia kurang nak ambil tanpa gapo tambah. Sekiranya gi kurang, amalan kita kurang, pahala kita kurang, bila timbak esok gi berat lek kejahatan tu nak ambil gapo tolong. Nak ambil gapo nak tolong, nak bubuh, nak tembel tambah atas neraca. Sebab kita ni kena timbal. Sudah timbal tu lah. Kiranya. Kira-kira timbal. Ha, tu dia. Bila timbal, cerak je kena ada berat mana-mana. Kalau tak berat ni, sama berat. Ha, sama berat boleh kira lagi. Aku boleh tak sih lah lekat dia sama berat tu. Nak berat lek kejahat lek kebajikan walaupun segoreng. Ha, katakanlah lek kebajikan 51. Lek kejahatan 49. Aku boleh widuk situ paling kurang. Tapi ya Allah, sianglah. Siang orang panggil siang kita dia. Sebab tu hai kata siapa yang berat balik kejahatan. Ha dia wa amma man khaffat mawazinuh. Siapa yang ringan timbangannya. Fa ummuhu hawiyah. Maka ibunya neraka hawiyah. Kalau kurang, hawiyah. Kalau berat, radiyah. Ha, tak apa. Radiyah, balik berat kebajikan. Kalau kurang, hawiyah. Pernah ada dua tu, hawiyah dengan radiyah. Ha, habis tu. Allah, Masya Allah deh. Ha, kita semoga-moga kita dapat kesedaran. Dah dapat kesedaran. Ha, lepas tu boleh kita. Boleh kita apa yang boleh kita buat pertimbangan. Kata aku ni sekiranya kalaulah ditimbang pada hari ni berat balik mana? Berat balik kebajikan ke kejahatan? Lalu itulah katanya siapa yang sama oleh dua hari. Apa dua hari? Mana hari ni dengan kemarin sama je. Apa je sama? Kebajikan tak ada bertambah. Dek senyap tula orang panggil. Senyap tula. Kemarin kita berzikir 10 kali. Ha, tu dia. Hari ni pula 10 kali. Lah, kata dianya fahuwa marbun. Orang sebelah ni ni marbun. Dia panggil dia hukumnya orang ni dia panggil rugi lagi. Maksudnya kata orang rugi lagi orang panggil. Sebab apa rugi? Sahabatnya orang panggil umur bertambah kebajikan tak bertambah. Ha, sahabat itu rugi tak rugi bertambah dengan kurang ia kena cek dulu baru tahu. Kalau tak cek apa nak tahu mari di mana tak ada cek. Ha, sahabat tu kena ada kira sama. Kemarin aku berzikir berapa kemarin? Tahlil kemarin boleh ke tak 300 pagi petang? Oh, orang nak 300 pagi, 300 petang. Mana campur keduanya, 900. Kemarin tak boleh 900. 200, itu 500. Campur pagi petang. Berasa pun tak boleh 500. 400. Duk tak boleh lagi 400. Bila 100 pun tu. Boleh ke tak 100 kemarin eh? Kalau 100 mana? 50 pagi. 50 petang. Boleh ke tak 50? Tak. Tak lepas tu. Lepas tu makna kata, kemarin sebanyak tu pas hari ni. Hari ni pun tak boleh juga. Hak boleh kemarin itu. Misal kata-kata kemarin boleh. 50. Hari ni 50. Maka dia hukumnya marbun. Rugi lagi orang kata. Sebab tu Nabi kata, manusia ni tak. Dua karun ni lah kita merugikan.
rugi manusia dalam dua perkara lak-lak. Satunya al-farak, yang keduanya as-sihah. Allah, masya Allah leh, mana farak dengan sihah ni? Kita sihat, kita ada luang. Sihat dengan luang, dua ni. Marbunun fihima kasirun minan nas, Nabi kata. Kebanyakan manusianya dia ugilah dua ni. Satunya sihat, yang keduanya apa panggil luang. Kita mari bergaduh nak buat masa tak sihat. Mari bergaduh nak buat semasa kita tak luang. Bila tak luang, mimillah susah kita nak buat kerja. Supaya kita kata semaya witi sebelah, duha lapek, isyrak dua, ha tu dia. Tahajud lapek, witi sebelah. Boleh buat ke tak kalau tak luai? Belah-belah ni ia kena pakai masa. Tu kata sebelah, nak buat satu rekaat pun kita guna-guna masa. Nak semaya witi satu rekaat, tak kira kita semaya di luar, di bukan masa. Pas kita nak semaya witi, ia kena semaya di masa dia. Kalau kita semaya belum isya, ya tak sah. Witi tak sah, qiyamul lail tak apalah. Ha, kalau kita semaya witi belum kita solat isya. Belum isya kita tak panggil tak semaya isya lagi. Nak semaya witi tak sah. Sebab dia panggil belum masuk waktu witi. Nak semaya tahajud belum isya tak sah. Walaupun tengah malam tak sah kalau tak semaya tahajud. Ini menanda katanya waktu dia ada. Bila kata waktu tu ada, waktu terhad dia panggil. Bila waktu terhad, mana kita pula luai ke tak luai? Katakanlah tahajud dia ada tiap-tiap malam. Waktu dia tiap malam. Witir tiap malam. Duha tiap hari. Isyrak tiap hari. Kita luai ke tak? Kalau kita luai, baru boleh kita buat kalau luai. Luai lagi pula. Itu dia. Semua boleh buat ke tak? Luai dah. Tak boleh buat. Banyak. Masa luai ke tak? Ya, luai. Boleh buat ke tak? Tak. Itu dia kira lain pula. Sebab apa? Masa luai dah. Masa luai dah. Tapi buat apa nak buat tak boleh. Bina di atas katanya, Allah tak beri taufik. Okay, panggil. Allah tak beri kuasa. So, tempat kita ruginya. Satu segi. Bila dah. Tak boleh buat. Masa luai dah. Allah tak izin pula dah. Ha, tu dia ni. Tu sehat tapi tak leh buat. Tu hai tak izin pula dah. Ni mari nak buat masa kita sibuk. Ha, dia sibuk ya tak ada. Kadang-kadang dia tak serupa lah kita buat masa sibuk dengan masa tak sibuk. Cuba kita perhati kita semayal. Ha, dia. Pak dekat masa sibuk. Pak dekat masa tak sibuk. Ha, ya dia ibu rasa lagu ni. Duk pak dekat masa sehat. Pak dekat masa kita tak sehat. Ya tak serupa dia. Nilai tak sama dia panggil bak khosyok bak gapo dia tak sama. Okey, ha, supaya kita tipu penyakit gapo tu kan nak duduk bangun tu Allah nak duduk pastu nak bangun tu lah ana witaraman dak dia dengan sakit lah dengan berilah dengan terik situlah terik sinilah bekok situlah bekok sini tapi kacih ha tak buat pia nak buat wik kita tu dia deh. Dia monati nak angkat sako. Ya, hak sungguh pun. Ha, dia kita pejam mata. Ya, boleh demo lah. Hak kita ada usaha. Ni, boleh demo cerak. Dia panggil kohran. Boleh dengan cara. Autonomat, kohran pergi perak pergi. Itu dia. Dia kita jam mata juga. Ruh kulit. Tubik daripada badan juga. Ha, boleh demo dah lah. Boleh demo hak kita ada dinrun hari ni. Deh, dia kopkoi hari ni. Boleh demo dah. Ini cerak dah. Oleh yang demikian Nabi katanya di berapa marbun ya kita ada ugi kita dalam dua masa dua per dua kelakuan. Satunya sehat, yang keduanya luang kita. Sabit tu waktu sehat rebuk, waktu kita tak sibuk rebuk. Itu dia. Ambil peluang, ambil peluang. Ha, sebab itulah masa ni, masa-masa ni orang nak buat kerja dah masa pagi ni. Tak kan? Bahkan kita turun belum lagi. Belum pada subuh lagi. Orang buat kerja dah kan? Tapi kita ambil peluang lah. Ha, dia ambil peluang nak dengar. Nak mendengar agama. Nak beki. Hak tempat rusak. Nak tambah. Hak tempat kurang. Nak betul. Hak tempat belok. Ha, itu dia.
tempat lembah berasa nak tambung, we naik. Tempat belok kita pakat betul. Pas betul tu pula ia kena pandai, ia kena orang pandai betul. Kadang-kadang betul tak pandai ia patah. Ada juga. Ha, dia supah dalam hadis sebut kata orang perempuan ia belok. Dibuat, dijadikan wanita asalnya daripada tulang rusuk yang bengkok. Ha, tulang rusuk yang belok. Bila tulang belok, lepas tu cara kita nak betul macam mana? Kerja kita membetulkan. Nak betul macam mana? Bila dia belok, itu kena pandai-pandai. Balik naicang tu nak betul hak belok tu, dia kena pandai-pandai. Itu je. Lepas kalau betul tak pandai, ya, ya. Macam-macam. WMO geliat balik orang betul ni. Itu dia ada. Lepas dia kerah. Belok, lepas tu kerah. Yang munggu tulis. Lepas kita nak betul. Ha, kita rai banyak. Kita huik pah. Ya patah. Ha, kalau huik koho-koho, ya tak terbetul. Kalau huik derah, ya patah. WMO salah lek kita. WMO patah lek dia. Ha, dia. Ayuh. Itu dia dia. Itu kena pandai dia. Itu kena pandai huik. Pandai huik. Dari dia. Itu dia dia. Ha, ni lah. Hak-hak dalam data warik mari lagu tu. Banyak bengkok. Tiba-tiba klik kepada kitab kita. Bila dua hari tu pergi sama. Kemarin dengan hari ni tu sama. Orang panggil. Orang tu marbun. Rugi lagi orang tu. Padahalnya kita buat. Bukan tak buat. Hari ni kita buat. Kemarin kita buat. Tapi kemarin dengan hari ni sama. Dia panggil. Amalan kita sama tu. Katakanlah. Kalau kita dah 10 kemarin. 10 hari ni. Sama. Kalau 10 kemarin. 11 hari ni. Ha, tu lebih pada kemarin. Sabit tu Aisyah kata. Sekiranya kalaulah matahari tu naik. Lepas tu gerahib. Matahari naik. Lepas tu ro'ib. Naik. Kita panggil jatuh. Bahasa kampung kita panggil matahari jatuh. Ha, dia matahari jatuh. Bukan jatuh, ra'ib. Ra'ib dari mata kita. Kalau jatuh, sedunia gelap. Kalau matahari jatuh, sedunia kelam. Ni dak, bukan. Dia panggil ra'ib dari kita ya. Tepat demo cerah. Ni supaya sekarang kita cerah dah. Cerah dah di kita Thailand cerah dah. Cuba klik ke Madinah, Mekah, Madinah, Mesir. Ah gelak segala mak dia modok tidur ya. Gustai klik 5 jet di Mesir. Ni jet berapa ni? Ah ni setengah. 5 setengah, 4 setengah, 3 setengah, 2 setengah, 1 setengah di kawasan ke Mesir. Ha, tu baru 1 setengah malam dia modok tidur ya. Dan kita ke. Kalau tak ada lockdown ke apa penuh kota batas 1 setengah. Kalau gitu, bukan makna jatuh. Bila matahari, dia panggil tak one tok. Itu bahasa. Ini tit tak one all. Ini tit tak one tok. Makna jatuh. Jatuh, naik jatuh. Itu bahasa kita guna dengan cara luah Thai. Luah Thai, dia panggil tak one all. Tit tak one all. Tit tak one tok. Sebelah matahari, jatuh. Bukan jatuh. Ra'ib. Ra'ib. Lenyap. Ha, daripada pandangan kita. Sabit je buat tengok dah. Ya kita duduk. Bongok je tak serupa. Tengok. Jalan. Dengan patoni je tak sama. Bak buka puasa dah kan. Kalau tak silap ke. Ya banyak lep petani. Daripada pada jalan. Ha, buat apa tu. Ya panggil tu. Bombing tu lah. Tapi panggil tinggi rendah. Ha, kalau jalan kena tambah lagi 2 minit. Ha, dia kata. Dikurangkan 2 minit di patoni. Ditambahkan 2 minit di jalan. Awak apa boleh tambah kurit? Ha, ini tepat tak serupa. Dia mau raik dulu. Di petani raik dulu. Kurit apa yang panggil? Lebih 2 minit. Ha, di sana kena tambah 2 minit. Ha, itu dia. Ha, oleh itu, bila matahari naik, jatuh. Raik. Siti Aisyah kata, sekiranya... Kalaulah amalan kamu duduk sebanyak tu lah. Ya. Bertambah. Bertambah minit. Bertambah umur. Tapi kurang amal. Aisyah kata rugi. Aisyah kata orang tu duduk di dalam rugi lagi. Haa. Baik tu. Allah. Oleh itu.
cubalah. Dek, cuba-cuba. Dek, kita pakat masuk wirama dek cek-cek lagi. Dek pakat challenge sekali sore supaya kita nak cek hari ni kita rugi ke labo. Sahabat-sahabat kemarin dengan hari ni ni ya tong di kuah mengawan cerak dah kita kena di kuah. Ha dek, sahabat pun, sahabat umur kita dia panggil apa? Tambah kuah pada kemarin. Umur kita hari ni ni dia panggil bertambah, pandai kurang. Kurang pada kemarin. Ha dek, sahabat mati kita siap dah. Mati kita dah terhad siap dah. Kit dia riap roy dah. Duk gi, pas duk gi ni kita sedar lagu. Mana kita duk gi ni dah. Duk serak, serak, serak seminit demi seminit, demi seminit, demi seminit kita duk gi ni. Apa nak kata weh? Ha, ya siapa lah duk gi ke? Iza sara wa sala. Dia kita gi ke siapa? Ya akan siapa dia duk gi? Ha, ha, lepas tu bila siapa? Okey, cik pula. Rugi ke labo? Labo ke rugi? Rugi ke labo? Ha, tu. Nak rugi ke nak labo? Tentu sekali kita jawab kata nak labo. Lepas tu nak kepada labo, cik dulu tengok labo ke tak. Tengok orang menego, ha, rugi dah kita. Cik tengok, ha, siap. Oh, tak nak kelik modal lagi. Mana kata rugi dah kita hari ni? Tak kelik modal, mana? Rugi. Ada-adanya, rugi labo. Biasa duk labonya 1,000 sehari. Hari ni labo 500. Rugi dah 500. Rugi apa? Rugi betul labo. Betul modal, betul modal kelik tapi labo tu rugi. Ha, sahabat tu kita pakat cik molek. Eh, hari ni aku baca gapo dah eh? Hari ni aku baca ke tak lagi hak tu, hak ni eh? Ha, tu dia. Ha, dia macam hak kita duk royak semua tu lah. Tak kira, okay? Waktu pagi tu baca gapo. Ha, hak lepas-lepas maridah tu deh. Jangan terlupa lah. Hmm, gapo dah? Hak duk royak lepas dah eh? Ha, dia waktu pagi. Ha, kita berucap gapo gantik tu dah. Pagi ni baca dak gi weh puji Allah. Hmm, Tuhan mencerahkan dah hati kita dengan nuril huda ni. Ha, dia kalau tak baca lagi, ha tulis. Tulis dak, tulis dah hari tu dah. Tulis dah hari tu rasanya. Ha, dia tulis berapa berapa dah hari tu. Hmm, tu dia. Maknanya di waktu pagi semacam inilah. Hmm, ya suruh kita amal gapo? Amal gapo? Satunya kita puji Allah. Ha, selain daripada kita jaga tadi tu, alhamdulillah. Paling kurang allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu paling kurang. Lepas tu kita puji Allah lah. Allazi nawwara qalbi binuril huda. Ha, alhamdulillah. Ini kita royak banyak hari dah berasa tak? Ha, tapi kemungkin ni orang yang baru masuk dia tak tahu lagi tu. Ha, sebab dia gila ganti semua dia masuk tubik ni. Demo ni tubik. Ha, demo ni masuk. Ha, demo ni masuk. Demo ni tubik. Ha, nah, kalau gitu, kalau boleh, kalau mudah-mudah Nasri masuk lagi Nasri ni. Hmm, kalau masuk dah, cuba Nasri. Cuba tulis semula. Cuba tulis semula. Mudah-mudahan. Deh, puak kita tak terlupa. Ha, tak terlupa. Kalau terlupa dah teringat semula. Lah, saya tak ada baca lagi babo. Oh. Ha, mana? Alhamdulillah allazi nawwara qalbi binuril huda. Ha, tu dia. Waja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Ha, tu. Ini orang panggil satu doa, satu puji Allah. Puji Allah waktu pagi. Selain daripada alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ha, itu dia. Lain pada tu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil quran imaman wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Kena kutip ingat pun habis. Kena kutip tulis pun habis. Kutip ingat pun habis. Kau baca-baca ayat tu. Ha, tu dia panggil amalan harian. Wirid harian. Alah tumor tu kena kata semua tu. Ha, tu dia dia. Alhamdulillah allazi nawwara qalbi binuril huda.
puji bagi Allah, syukur akan Allah yang melapukan, yang menurkan, yang mencerahkan hati aku ni binur dengan nur huda. Ha, dengan hidayah yang diserupa dengan nur. Bila hidayah, ha, bila tunjuk ke Allah merupakan nur, ha, al-hidayah. Jadi al-musyabbahi bin nur, hidayah diserupa dengan nur cahaya. Ha, bila lampu, bila cahaya cerah, ya nampak dah. Nampak wala gelap pun ya nampak. Gelap hitam, ha, tak apa kan orang nampak. Sama-sama. Dia ada bimbing cerah tak nampak. Gelap lebih tak nampak tu bimbing sungguh. Cerah tak bergari, cerah tak nampak. Eh, demon ni tak, gelap pun nampak. Sabit Nabi kata, Lailuha kanahariha. Malai super siap. Apa malai supasianya? Da'ah. Aku tinggal kemung ni. Aku tak ada pun. Nabi kata, aku tinggal. Taraktukum, taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggal kemung dua perkara. Dua perkara. Ingat molek nah, dua perkara. Dua perkara ni, Nabi kata, tak akan sesat kamu. Lan tadillu ba'di. Mu tak akan sesat kemudian daripada aku tak ada pun tak apa. Aku tak ada pun tak apa. Waris aku ada. Mu tak ada pun tak apa. Aku tak ada pun tak apa. Lan tadillu, tak sesak, Nabi kata. Ba'di. Walaupun gapo tak ada. Tak ada tak apa. Tapi nak royak selama kamu berpegang dengan kedua-dua. Ma tamassaktum bihima. Selama mana kamu berpegang dengan dua karun ni. Selama mana mu pegang dengan dua ni. Selama itulah mu tak sesak, Nabi kata. Kitab Allah wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satunya Al-Quran, duanya Al-Hadis. Pegang molek dua ni. Ha, tak akan sesat, mu akan dapat lapu, mu akan dapat cerah. Sekiranya kalau mu pegang dua ni, maknanya gitu lebih kurang itulah. Tu dia. Ha, kalau gitu kita ni Allah beri huda. Allah beri nur. Allah beri hidayah, tunjuk. Ya buat Tuhan tunjuklah ni. Nampak. Tak gitu ke? Benda raib pun nampak. Orang duk royak seksa kubur nampak. Duk royak nikmat syurga nampak. Duk royak titik sirat bergari. Duk royak kata ahli neraka nampak. Ahli syurga nampak. Sirat nampak. Gi bila eh? Duk nampak gi bila? Dahlah tak ada gi pun tak apalah. Orang beroyak tu siapa? Orang beroyak tu siapa? Rasulullah, utusan Allah, wakil Allah. Ha, ya Allah letak wakil dia, bukan orang letak, Allah letak. Ya kita ni dia pakat letak. Dia pakat letak sampai jadi getak tu. Berotak gi, berotak gi, getak. Sebab kita pakat letak, kau kena tak apalah. Ha, ni pakat kan, ni pakat kunjung, ni pakat akad. Ha, ni pakat sanjung, tekah nak, tekah kena tak apalah. Dia tekah tak apa, senjah turun pula. Tu kita sebab kita letak Rasul ni Allah letak. Bila Rasul Allah letak, kita jatuh tak leh. Bahkan kita jatuh tu kita jatuh. Tengok orang dia usaha nak jatuh Nabi Muhammad, tak jatuh. Bahkan orang usaha tu pula jatuh orang tu. Ah, dia dia nak jatuh tak boleh, tuduh pula dah. Rusak dia juga. Dia tuduh, bukan rusak Nabi Muhammad, rusak orang menuduh. Tu dia masalah. Ah, lalu tu waktu pagi semacam ni dak, kita puji Allah. Kita puji Allah. Ha nanti. Ha nanti tengok Nasri tulis ke, Abdul Qasam tulis ke lagu mana. Hak hak tak ingat lagi tu, hak ingat dah tak apalah. Ah, dia hak ingat dah tak apa. Hak tak ingat lagi tu minta we baca. Alhamdulillah alladhi nawwara qalbi binuril huda. Ada. Wa ja'alani minal mu'minin. Ada dia. Wa lam yaj'alni dhalla. Ada dia. Allah tak menjadikan dhal, sesat. Itu dia. Allah tak menjadikan sesat. Kita ni mujudah. Mujudah boleh kita berjalan, mujudah boleh kita apa? Itu dia deh.
boleh kita berjalan, boleh kita pergi wala sikit, wala sikit pun boleh kita pergi koho-koho. Dia Tuhan tak menjadikan dal. Kalau Tuhan buat dal, wala dalin, macam mana Kristian dal, Nasara leh, siaplah kita. Itu dia. Itu tulis gitu. Yang kedua pula, alhamdulillah allazi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keduanya. Ya pak semua, ya pak semua ni, pak kalau ni ulama kita pesan waktu pagi kena baca semua. Itu dia. Wajib apa? Alhamdulillah allazi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujulah, mujulah Allah buat kita ni, Tuhan pejatuh kita ni digolongi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buat kita ni termasuk di dalam kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang dulu minta buku ni lah, buku ni lah, buku umat Muhammad ni lah, buku kelebihan Nabi Muhammad ni lah. Orang-orang mati dah, ruh-ruh ia sudah mati dah, malaikat duduk langit pada malam Isra' pakat turun, turun, turun berdera, berderu, berderu lah, berderu turun mari nak jemaah, nak jemaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya untunglah bolah, untunglah bolah bagi orang dapat jemaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia turun macam tu tu. Oh, siapa Nabi tengok, haji boleh kata kena kedak dia kira dua beranak tulah. Siapa ramah, siapa nu banyak nu. Hai Jibril, siapa ramah? Jibril kata, nilah ya Muhammad, nilah, nilah. Itu dia orang panggil arwah, ruh, ruh bagi orang-orang yang mati dah, rasul dulu, nabi dulu, sebelum pada akau. Akau ni nak katuk buk dah, bakit mung ni nak menanda kata nak kiamat dah. Hai Muhammad, bakit mung ni ia panggil menunjuk atas hampir kiamat. Bakit Nabi Muhammad menanda kata kiamat, kurbil kiamat, hampir dah kiamat. Kena kedawi, kena khabar. Dari kita baru dah khabar lah ni. Oh, dekat dah nak kiamat. Dia kena tu berlaku benda pelik, 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 pelik. Umur 40-50 tak biasa berlaku supaya tahun ni. Katakanlah dah kita khabar lah ni. Nu, bakit Nabi Muhammad nu 1000 tahun lebih dah ni, menanda kata qurbil qiyamah, hampir kiamat. Nak jaga tu deh. Jadi makna kata malaikat turun semua, ruh-ruh turun tu nak jemaah ya. Nak jemaah dengan Nabi Muhammad je. Lepas tu nak naik kelik dah lah. Nak naik kelik tempat demo duk asal, demo duk sana, duk situlah. Tu kelebihan orang jemaah dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita dak bawa sunnah Nabi Muhammad. Hebatlah kita. Walaupun kita tak dapat mengikut Nabi Muhammad segi belakang dia, tak biasa jadi makmum dia, tak biasa pun tak puak dia royak ni. Dia dia iza kumta ila solah pakai bid, bila mula nak semaya takbir, ha hak Nabi Muhammad royak. Ha, summa qra, kemudian bacalah dengan fatihatil kitab, katakanlah bi ummil Quran, katalah Nabi perintah suruh kita baca Quran. Jadi ummil kitab, baca Fatihah. Jadi pada makna kita turut dia lah dia panggil. Walaupun pada zuhir bukan makna kita turut di belakang Nabi, Nabi imam, kita makmum, bukan. Walau bukan pun pada makna kita mengikut dia. Sahabat, sahabat Quran kata, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila solah faghsilu. Bila mu nak semayek, mu kena ambil air semayek, mu kena basuh muka. Lepas kita basuh kedak muka, iya. Pia suruh kera'ah. Lepas kita kera'ah, pia raya. Pia menyapa kera'ah kita.
Haulah Jibril, tak apalah Jibril tu menyapa ke Nabi Muhammad, kita ni. Siapa? Nabi Muhammad menyapa kita. Kalau gitu boleh kita tahu sebab dia lah menyapanya. Tiba-tiba kita buat mengikut dia suruh. Pada mana kita buat di belakang dia supaya kita ikut dia dah. Sallu kama raaitumuni usalli, Nabi kata. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Bahji pula khuzuu anni, Nabi kata. Mu ambil daripada aku. Ha, daripada aku ni haji mu ambil. Ha, manasikakum mu ambil dari aku ni haji kamu. Ha, kalau kita kata bak ibadah, mu ambil daripada aku ni contoh ibadah kamu. Ibadah kamu, haji kamu semua ambil dari aku. Pas nak ambil kerana dia mati dah. Ha, ni waris dia. Ha, jadi makna bila kita ambil dari waris dia, pada hakikat kita ambil dari dia. Sebab waris nak bahang ke apa? Ah, tak boleh lah. Bahang kerana waris Nabi. Al-ulama umana ur-rusul. Ulama ialah orang peramanah bagi rusul. Oh, kalau ulama khianat, siapa lagi nak lebih khianat? Cukup dah lah. Kalau ulama tu khianat, tu dia. Apa lagi dah? Waris Nabi khianat juga tak ada. Apa dah lah? Su'yak dah lah. Ah, tu dia deh. Ah, baiklah, dua perkara nah. Dua perkara kita kena baca waktu pagi. Yang ketiga apa? Yang ketiganya alhamdulillah allazi lam yaj'al rizqi bi yadi ghairi mujalah. Mujalah natri deh. Ah, lagi natri, lagi-lagi. Tulis lagi. Alhamdulillah allazi lam yaj'al rizqi bi yadi ghairi. Ha, ni molek ni. Kalau kita nak buat ke apa, berjadi stoker, berjadi stoker molek. Ini pujian sebelum daripada apa dia panggil, selepas daripada naik matahari waktu pagi. Dak waktu pagi kita boleh kita baca 2 3 4 baris ni. Ha, sebagai nak puji Allah eh. Nak syukur ke dia, terima kasih ke dia. Itu dia ni. Yang kita ada, yang kita ada beri ni kebanyakan hak kita tak ada minta tu banyak dia beri. Itu dia deh. Tuhan beri. Ini rahmat dia. Murah. Ha. Alhamdulillah alladhi lam yaj'al rizqi biyadi ghairih. Pujulah bagi Allah. Puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizqi di tangan orang lain. Ha, di tangan kita. Mana kita usaha. Deh, titik peluh kita. Titik peluh kita. Dia makan minum kita kata deh. Ada buat kerja. Oh, hebat. Ha, cerah pagi dapat kerja matang. Cerah pagi berjual. Dah ke? Ya, molek. Amalur rajul biyadih. Mana kita buat kerja sendiri. Cari rezeki sendiri. Dah curi orang. Tak. Ha, ni, ni kita puji Allah. Ha, sebab itulah. Orang-orang dapat kerja, kita kena. Apa yang panggil? Orang dapat kerja eh. Ha, kita kena terima kasih ha, kepada orang kerja, orang buat kerja. Oh, kita kena pandai melio, pandai tinggi kepada orang buat kerja. Sebab dia nak cari nafkah. Ha, dia mencarikan nafkah untuk nak belanja tu. Anak isteri dia tu. Ha, tak boleh. Mana hina, mana lekeh, tak boleh. Ha, semua tahu nampak ya, kita kekal humi getah. Ha, dia mahu kata, nampak kita berdunia. Ha, dunia gano. Tak dunia pun nak pergi ke akhirat. Nak pergi lagu mana. Dia kena lakuh lah dunia. Meniti lah. Ambil dunia lah. Buat titi. Itu dia deh. Ayo dah. Comel dah. Comel dah. Orang dia buat kerja. Comel dah. Orang dia menego. Ha, comel dah. Pakat kerja menego belakang. Pasal pun nak beli pula. Ada orang beli. Ada orang berjual. Deh. Ada orang gadah. Ada orang megah gadah. Ada orang susah. Ada orang kaya. Ada orang susah. Kena dah. Allah Tuhan atur ni deh. Oh bijak, oh bijak. Ya we senang ke dia morning. Ya we susah ke dia morning. Dia morning tupai, dia morning. Getah ribura tak kena matang sore. Kena tupai orang susah. Pas orang kaya, ya tak matang. Ya moga dia kaya dah. Orang susah lah matangnya. Untuk menyenang ke orang hak kaya. Orang kaya, tak ada orang susah. Susah juga kaya pun. Seribu rah, dua ribu rah. Siapa nak matang? Tak habis kita matang sore seribu rah. Umah sewa beratus pintu nak duduk seorang tak habis, kena beri orang hak tak ada lagi sewa. Kena dah tu hak atur tu. Tu dia deh, tu hak atur kena dah.
Pakir dia orang ni, miskin dia orang ni, kaya dia orang tu. Pas nak mengesah ke amal dia orang kaya nak zakat, orang miskin kena terima. Orang miskin tak ada, susah kita nak buat amal. Nak beri pidiyah pun susah. Ha, yang ada modal kalau bak pidiyah, nak beri siapa? Nak wi siapa pidiyah? Wi kepada orang fakir miskin. Pas mana yang fakir miskin tak ada, susahnya. Ha, tu dia. Ha, tu dialah deh. Kena dah comel dah. Comel dah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat aku rahmah. Selisih umat aku rahmah. Ya, kena dah. Ingat lah. Yang keempat, alhamdulillah allazi satara alayya uyubi. Ada saudara kita telefon hari. Uyubi ke gapo dia tanya? Uyub ain ya waw. Ha, Natri, bila kalau nak buat kita wi besar, kita apa leh? Wi besarlah apa ayat dia tu? Alhamdulillah allazi satara alayya uyubi. Ha, tu dia. Jadi kita puji Allah sebab Allah ni menutup keaiban kita. Tu dia. Kalau Tuhan buka rahsia kita, Tuhan buka keaiban kita, siap. Tu dia. Oh, orang tak berani nak puji kita. Tak berani nak puja kita. Apa? Aib. Tuhan buka rahsia. Ha, tu dia dek. Ha, supaya dia dek peracung dek royak dek. Cuma apa? Ha, dek mai wai mai wai wang cai apa tu dek buka. Tu dia. Kalau Tuhan buka rahsia kita, set. Siap riap roy lah kita ni. Ha, ni mujulah weh. Mujulah Allah Ta'ala tak buka rahsia kita. Kalau Tuhan buka, siap kita. Itu dia. Makhluk dia banyak ni. Pakaian kita ni. Berapa? Pakaian kita. Rumah kita. Kenderaan kita. Kalau puak ni pakai royak, ha kita. Siap lah kita. Tapi mujulah Allah menutup keaiban kita. Bila menutup keaiban kita ni, kita puji Allah di waktu pagi dengan katanya alhamdulillah allazi satara alayya uyubi. Keaiban. Aib ni benda cedera lah. Ha, benda cedera supaya kita tak menutup aurah. Aur, gapo aur? Mana ar, mana keaiban. Orang wanita rambut dek luar aib. Orang lelaki nah lutut luar aib. Dia. Tapi dah tak ada berasa, dah tak ada berasa kata aib. Sebab tu kita tergamak buka, walaupun tengah hari pun kita tergamak buka sebab kita tak terasa kata aib. Orang kelubung, orang tak kelubung wanita aib. Ha, orang pakai ketat aib. Itu dia. Orang pakai sikat aib. Ha, tu aur ar. Ha, tu wajib menutup ar. Ha, tapi hawa tak luruh, dia luruh. Ha. Ar mana aib. Wajib menutup aib. Sebab jangan buka aib. Keaiban orang, jangan buka. Keaiban orang. Keaiban kita pun tak boleh. Sebab dia panggil aib. Pas kita ni orang juga. Keaiban orang, haram. Buka keaiban orang. Pas kita orang tak? Ya, ha. Bila kita ni orang, haram. Buka keaiban kita. Sebab dia tak boleh. Itu dia ni. Oh, pas kita pergi buka hak demo, hebat lagi dah kan. Kita selokkan demo. Hak ni tak ada apa. Kita selokkan demo. Selokkan kita pergi demo, tengok pun aib tak boleh. Wajib menutup keaiban dia panggil. Sebab itu menutup aurah, wajib. Sebab keaiban orang wajib kena tutup. Jangan dia buka rahsia orang, tak boleh. Sebab itu dah pemberita tu dia. Ha, kena jagalah. Ha, orang nak kau. Tak? Pemberita saat itu, dia suka sangat buka ke iPad dah. Oh, tu tak, tadi tak belagalah dengan kita tu. Belagalah lah. Ha, dengan kita hak tahu ni dia. Katanya Allah, buka ke iPad orang ni, buka orang ni, buka orang ni dah kan? Ha, jangan weh. Ha, tak sah lah. Anak-anak nak jadi pemberita buka aib pe orang, tak sah lah. Royak hak molek tak apa. Royak kebaikan tak apa. Malaikat ada hal, ada kelebihan,
ada panggil ada nuktah. Ha, lain hal tu. Tu dia nah. Ha, 2, 3, 4 puji ni saya minta nateri tulis. Ha, kalau nak gapo, nak sebar, nak gapo pun tak ada gapalah, dibenarkan. Maknanya supaya puak kita dapat aman di waktu pagi. Ha, pagi macam ni gak kita baca selalulah. Mudah-mudah kata duduk lekan semayah lagi. Sudah pada kita semayah subuh tegak, anak berakat, anak bergapa, nak pergi tegak, ha, kita baca dululah. Baca 2, 3, 4 puji ni dah. Oh, tak usah kata Allah Ta'ala, orang puji kita, kita kena dah. Oh, mujulah makcik dia. Ha, hakwi wah duria kemarin ya. Masak molek, gini-gini, kerah molek, gini-gini, lembuk molek, macam-macam. Dengan manis, dengan berapa boleh makan ramah. Ha, orang puji kita. Lepas kita berasalah nak. Mujulah. Ha, lepas tu kita puji Allah ni mustahakun lillah. Allah ni mustahak kita puji dia. Sebab biyadikal khair lakal hamd, bagi Allah kepujian. Ha, nah. Ingat molek kelik kepada cerita kita tadi. Katanya, sekira kalau lah hari kita, hari ni dengan kemarin. Kalau hari ni dengan kemarin itu sama, ia kata, bahwa marbun, rugilah kita. Ha, sebab tu kita tuan semula. Kita top tuan semula. Kita cek kemarin, aku kemarin ni boleh ke tak? Selawat ke Nabi 100. Tak. Ha, hari ni kena boleh. Kemarin boleh ke tak? Istighfar 70. Ada. Hari ni kena boleh 70. Ay, kemarin boleh 70. Hari ni nak 100. Will be sokmo. Kita kena cek sokmo. Barulah kita boleh tambah. Di mana tempat kurang, tambah. Lemah di mana, tambung cerita. Lekat air di mana, proses cerita. Ha, lemak di mana, kerah cerita. Tambah cerita. Tu dia. Hak kita naknya labo. Hari ni labo lebih daripada kemarin. Ha, tak sebenarnya kemarin rugi dengan hari ni rugi. Labo kemarin pada hari ni hak tu tambah. Sebab tu kena dek mengitai sama, dek muraqabah sama. Lepas tu benda nak boleh pahala kita ya, bukan payah. Nak boleh pahala bukan sedekah saja, bukan sedekah duit saja nak boleh pahala. Banyak. Tu dia dek. Lain pada tu banyak cara lagi. Ha, cuma sedekah ni satu. Tu ya. Satu dalam sebanyak-banyak amalan yang kita dah buat di hari ni, satunya sedekah. Sedekah tu pula nak kepala, beri, beri. Beri tu nak kepala. Beri ke apa? Beri nasihat, boleh pahala. Ha, dia dia. Beri ke apa lagi? Beri tunjuk ke kepada orang tu, boleh pahala. Tolong tunjuk dia, dapat pahala sedekah. Tu dia, jumpa dengan dia, senyum, boleh pahala sedekah. Tanya khabar, hubung gimari, boleh pahala sedekah. Beri juga orang panggil tu. Nek nam wik dia, ha, boleh pahala juga. Nek nam wik dia, dapat untung laba juga. Banyak jalan saluran tu banyak, slore tu banyak. Ha, saluran, kita panggil slore, banyak nak dapat pahala ni. Ha, cuma slore kita tu halus besar je lah. Ha, kalau hak besar, hanya boleh banyak. Rolik. Hak besar boleh sikit pun ada. Macam-macam. Ha, oleh itu, deh, ha, tajuk kita hari ini, kita masing-masing rebuk supaya kita nak kelabak. Rebuk supaya nak kejayaan. Sebab kita duduk di hari ini, duduk cari nak kelabak kejayaan untuk nak menjadi bekal. Deh, bekal. Ha, kita pakat bekah wa tazawwadu. Allah Taala pesan pakat bekalah, bekalah we wa tazawwadu, bekalah. Fa inna khairaz zan at-taqwa, kerana sebaik-baik bekal ialah takwa. Ha, ni takwa dah dok kecek bagi ni. Ha, duk beringat takut kurang, duk beringat takut tak cukup. Ha, duk bimbangnya takut bila timbang esok tak cukup. Allah. Lepas tu kita nak ambil pia weh, perakan. Nak ambil cenduk di mana weh, nak perakan kita. Sebab kurang amalan tak cukup. Ni kalau kita boleh kira benda lagu ni, dia panggil apa? Nur hidayah. Nur iman. Boleh kira benda raib. Semacam syahid, semacam nampak tengok, kira, kira. Ha, habis tu ada orang tanda tu. Ha, boleh nyakna dah. Ha, boleh dah 70 ribu. Ha, ada orang tanda.
Dia nyana weh. Ah boleh dah 100 ribu, ah boleh dah 200 ribu. Tanda kita lah. Ha, tak ada nak gapo, tak ada nak royak demo dak, nak tahu kata cukup tak cukup. Kurang ke lebih. Ha, mana gitu. Bek tu ada tanda tu. Ha, dia deh, padahal tak ada kena tanda. Melekat ada tanda dah. Tak tanda pun tak apa. Ha, tu dah untuk pagi ni deh. Untuk pagi ni walaupun kita guna masa sejadah. Sejadah satu hadis tak ada habis lagi tadi. Sejadah kita guna tak apalah. Ha, kita nak kepada kelab nak kepada untung laba ya panggil nak pada untung laba mudah-mudahan kita dapat berjaya sama. Ha, kita dapat berjaya sama, kita dapat untung bersama. Baik, terima kasih kepada Nasri. Ha, dia tulis cukup dah rasa dak pak saat itu. Ha, di waktu pagi saya gayanya kita pujilah Allah Subhanahu wa taala dalam 2 3 4 perkara saat ini. Ha, puji Allah dalam 2 3 4 perkara saat ini. Mudah-mudahan Allah taala berilah kepada kitanya dak hak kita dak puji saat ini. Ha, tu dia. Ya kena dak situ sungguh kita ni deh. Ha, kalau kita sedekah wah dia demo eh. Wah dia ni punya dia. Eh tak ada kata gapo oleh orang-orang hak kena beri tu, orang menerima tu eh. Allah deh. Ha, tu dia. Nampaklah mana weh. Dalam kita tu bukan dak nak we demo puji kita. Puji Tuhan tak apa. Kita hala wah dia suti. Alhamdulillah. Belalah. Demo tak terima kasih kita pun belalah. Terima kasih kepada Allah yang boleh kita beri. Ya Tuhan taufik boleh kita hala beri. Belalah je ho. Mu tak puji ku tak apa. Mu tak usah puji ku lah. Mu puji Allah tu. Adik. Amuh kita wiwah dia senyap berat tak ada kata apa. Ha, beribu tan duit rata-rata ribu tak ada tak pandai tak pandai balas budi orang ni. Gange kata nak bayar lebih 1,200. Puji pun dak. Puji ke Allah pun dak. Oh Tuhan tak kasih lagu ni. Tuhan tak kasih lagu ni. Tu dia deh. Apa paling kurang kita puji alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih kepada Allah yang memberi kepada saya beri buta. InsyaAllah satu hari saya akan bayar. Ha, puji Allah. Ha, puji kita, puji Allah. Ha, itu dia deh. Sabit Nabi kata sebaik-baik, sebaik-baik kamu sebaik orang bayar hutang. Ha, Nabi puji. Sebaik kamu, sebaik orang bayar hutang. Lah nak bayar hutang lebih. Butir 100 ribu pergi bayar lebih. Tak ada syarat pun lah. Tak ada cuik-cuik mungkudak lah. Sengaja melebihkan bayaran. Waktu bayar lebih. Nabi kata khairukum sebaik kamu. Oh, Nabi puji sebaik kamu. Ya deh. Ha, baiklah. Baik deh. Ha, ni pakat dia tulis ni comel lah. Ha, ana mirfak. Gitu. Mirfak. Ha, mirfak. Ya ada tulis. Ya terima kasih banyak-banyak. Tujuan kita nak we pakat puak kita baca, lepas tu pakat royak supaya boleh baca. Alhamdulillah. Syukran jazil. Alhamdulillah. Ha tu ya deh. Baiklah. Ha baiklah. Ha sebelum daripada kita nak pergi tu dia kepada soalan-soalan, lebih dululah saya jawab salam dulu. Waalaikumussalam. Warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ha, jawab salam dulu dak. Ha, baik baik baik. Baik. Ada siapa yang babo rauten saya. Oh ya bangun lewat. Mai tan an yasin le le cak fang babo son. Rau kuan tam yang rai. Gini baca Yasin dulu tak apa. Sebabnya hak ni dia boleh yon lang kelik. Ha, boleh yon lang kelik. Maknanya kita baca Yasin dulu pun tak ada gapo lah. Ya sungguh. Sebabnya dia ya sudah ya wiri orang-orang tua ke. Wiri orang-orang tua dulu eh. Ha, lah ni pun tak apalah lah ni pun. Maknanya masa depan tak ada gapo tegak. Lepas subuh tegak Yasin lah. Malam jemaat tu cerak dah. Malam jemaat, pagi jemaat, Yasin. Hak tu dia panggil wiri dah. Ha, dia buat wirid dah.
Lepas tu tiap-tiap pagilah. Ha, tiap pagi dak baca Yasin. Tu dia, ha? Ya. Ha, lepas tu dia tanyanya nak dengar ke apa cak fang babo son rau kuantam yang rai kon. Rawang an Yasin re fang kon. Baca Yasin lah. Ha, baca Yasin dulu sebagai wirid harian kita. Ha, lepas tu kita dengarlah. Ha, sebab dengar je boleh yang langsung semua dah. Ha, tu dia. Ha, sebab setengah hari hak bahasa ke apa? Berjuruhlah kita, berkata berjuruhlah dia. Dia minta izin. Dia kata bapa saya minta izin ni. Gapo? Minta izin nak dengar semula. Oh, minta juga leh. Walha telefon hak dia dah. Telefon tu hak dia dah lah. Pasti dia minta juga nak dengar semula. Nak dengar telefon siapa? Telefon dia lah. Ni mana orang molek. Orang molek. Orang berjuruh lah tu. Dek, ada juga. Ha, kita pun ha, ada juga weh. Yo, bapa minta izin lah. Saya nak dengar pula. Ha, tak ada apa eh. Dia tak ada luak polik kita lah kan. Itulah tak ada luak pun orang berjuruh je kira weh. Dek, tak ada salah maaf lah. Ha, tak ada salah pun lagi maaf dah. Eh, maaf lah. Nak ambil bahari atas kepala. Kita pergi rumah demo. Demo jemput kita pergi makan rumah demo. Kebetulannya, tah pala kita tu ada lemak ke apa ke. Demo nak ambil ke apa. Maknanya apa-apa nak ambil. Awalah hanya rumah demo. Ikut demo lah. Ni makna orang berjuruh. Minta maaf. Maknanya apa-apa nak lalu. Ha, lalu ngah. Rumah demo dia. Ha, lalu. Ha, demo. Ni orang berjuruh. Eh. Maaf apa-apa nak lalu. Ha, ya je tak apa. Maaf apa-apa minta jalan. Ha, ambil pergi rumah demo. Jalan hak demo. Ayah tengok dia. Orang kita dia mari berjuruh dah. Ay, nak dengar semula minta izin. Ya, tak ada apa dengarlah. Dengarlah tak ada apa lah. Dia maksud nak situ dah lah maknanya. Maknanya we boleh kita pakai ambil manfaat. Dia pakai kita bersamalah. Pakai kita bersamalah. Tu dia deh. Saya terima kasih banyak tu kepada Nasri tu deh sebab dia dah tulis kemain itu. Bagi orang hak gapo dia panggil orang hak tak ada kepanan ye gapo yang tulis tak leh tu deh Fatimah cik lah cik teh dak dia tulis juga tu alhamdulillah seboleh kita baris kata boh baris kalau boleh boh baris dak sebabnya banyak lagi saudara kita nak tupai saudara kita nak tupai baris nak tupai baca nak tupai baris kata deh tu dia lah deh selamat pagi ya semualah. Tu dia. Babo mai hisung makan soalan. Dia tak sebi sung setika ya. Jomai dah. Pakat-pakat tegurlah. Kemungkinan ni hak barulah tu. Kemungkinan ni telefon dak di anak, di gapo juga tekan mari. Ya. Dia tahu dah orang hak tahu dah tu ya mimi dah. Babo salam babo ko chau ni ko hai ke sing di ya. Ni hak ke sing di dah ni. Boleh berdoa, boleh syukur ke Allah. Boleh raditu billahi rabban. Ha, tu je lah tu. Sting didi dah tu. Ha, tak boleh sedekah. Boleh gapo Allah. Deh. Tuhan ni taufik kepada hamba dia. Tu dia deh. Tengok-tengok. Cuba kita mikir tak. Cuba kita mikir tak tengok. Sorry dah. Allah, kalau Tuhan buat kita lagu tu. Siap dah kita. Tengok orang sembah lembu eh. Moh lembu ambil air kecil lembu dah minum dah ambil teh lembu ah tu tahi tu hal dia eh. Tu dia deh Allah Taala lah tu Allah buka dia Allah buka lagu tu dia Allah tunjuk lagu tu ke dia sebab dia buat boleh kita tak boleh buat lagu tu salah Allah larang Allah tak pelorang kita kok tu Allah pelorang kok ni boleh dengar agama. Boleh kita amal agama, boleh kita menyapa agama, boleh kita puji Allah. Ha kok tu. Ha, syukur banyak kepada Allah. Allah Tuhan tunjuk kita deh. Ha tu dia. Hak kemarin pun nak juga Nasri tu deh. Ha Allah apa? Allahumma arinal haqqo haqqo wa rzuqna tibaah wa arinal batila batilan wa rzuqna jitinabah. Winapoklah hak sebenar, winapok kata sebenar. Ya Allah,
hak sebenar, we nampak kata sebenar, we boleh turun hak sebenar. Ya, hak tak sebenar, we nampak kata tak sebenar, we boleh berjauh benda hak tak sebenar. Allahu akbar deh. Ha dek. Raina mak salat cuai bok banci babo dek noi. Ha banci babo dek di depan ca tu dah raina, raina, raina. Mak salat dek depan tu. Ha depan ca hak mula-mula tu dek situ dah raina. Ha lepas tu nasri cuba bawa turun. Deh, ha ni ada dah. Ha ada mat. Anak baca tak pandai ni kita ni dah. Ha tu comel. Terima kasih weh kepada MAAKPE tu. Ha hing. Ha ade saya ni tak ada kelulusan lah lebat ni dah. Jadi dak gogak-gogak lah baca Rumi tu. Ha gogak-gogak Inggeris nak kita leh. Jadi berih lah kita ni. Ha nak kita leh. Teban-teban bahasa Melayu teban-teban. Gitu ya. Ha tu dia deh. Tak pandai, tak pandai. Terima kasih tu. Ha ni itu Raina. Ha, Raina tanya banci tanakan hak babo nah dek di depan. Di depan cor tu ataupun tengok lek bawah sikit hak demo. Ha hak gapo? Hak demo post mari dia. Ha, alhamdulillah terima kasih ha, kepada deh saudara kita dek post ataupun dek tok dek royak nama banci gapo semua sekali tu. Deh. Ha, lepas tu kita ada sedikit pesan nah. Ha, sebab ada takut-takut berlaku dak. Kalau sekiranya kalau ada ha, kalau ada ha, ni kita boleh ingat sebab orang ada dengar ni ramah dah 4,500 kalau cek sekali molek sebabnya kita ada bimbang takut demo sewa pang hak tu kena jagalah ha, dia kalau demo pergi ambil gapo ha, katanya hak ni hak babo ke gapo jangan gaduh lagi jangan gaduh kata itu sebab takut demo pergi sewa tekoh-tekoh ni ke ha, kena winyata daripada kita dulu. Ataupun dia panggil telefon tak apa. Ha, telefon ini ni babo ni sebab saya ni gini-gini nah. Ha, saya dapat terima gini patut sebenar ke dak hak babo. Molek telefon dulu. Ha, sebab di hari ni tersebar dah nama telefon ke apa tu, kita buka dah. Ha dia bimbang takut juga. Jadi dia padahal dia mau beri ya boleh dah hak sungguh pun. Ha cu boleh nak masuk le kotak ni dah cu boleh dah kan. Ha ya ada juga dia mau dak sewa pain ke apa ya ada. Tadi ni habis ada sehari dua ni ada demo royak dah. Satu orang tu duk kutik dia kata hak babo. Ah dia kata saya kenal babo. Lari dia pun. Ah dia pada demo tu halau mari. Ah kata bukan tu. Ah bukan lagi tu mana hak sebenarnya hak nilah. Ni hak kita duk buka duk gapolah. Ah sebab tu kemudahan di hari ni tak payahlah kita bubuh le sapu gapo tak payahlah. Ha, maknanya hak sapu tu sapu. Hak sungguh pun sungguh tu. Cumanya nak jadi lebih gapo nyata gak on mari dengan cara nilah. Ha ni tak ada wawe. Ha on mari nama hak kita 0925010587 28 banci hak Kerungtai ya. Ha hak ni tak ada wawe. On tu gak masuk selalu dah. Ya terima kasih banyak tu deh. Ha terima kasih banyak baik. Ada saudara kita soal dia kata babo tak sedekah dia tulis lagu tu tak mai niat ah dia tak ada niat dia sedekah dia tak ada niat ha tak ada niat lew cak teng yat mai ti tai lew oh dia tak ada niat dia tak ada niat patu nak sapa gedak kepada yat ti tai lew mai. Oh, hak mati dah tu lah. Dia tak ada niat. Dia sedekah saja je. Dia tak ada niat. Tu dia deh. Ya gini, kalau atas dasar kata kita sebagai anak. Kita sebagai anak. Tu dia deh. Kita sebagai anak dengan ibu bapa. Hak ni longgar sikit. Bukan longgar, luah sikit. Luah kan no? Jadi boleh kepada bapa, ibu bapa, jaksa anak. Ha, kalau niat terlebih comel lah. Tapi maknanya maknanya jaksa ibu, jaksa bapa, kita ni panggil usaha dia. Nak boleh ke ada anak melalui usaha daripada ibu bapa. Bila melalui usaha dia, kita buat, dia buat dan kita buat dapat ke dia. Kita buat dapat ke dia. Ni supaya kita kata kita masuk khairat masjid, buat masjid stoko bato, walau tak stoko bato. Walau stoko bato pun masjid.
Dia walau 10 kok kita turun modal kita batal belok neko. Dua toko, 12 kok kita bus toko je. Ya tengok, toko je kita turun tu. Hak kita. Lepas tu demo mari duk semaya, duk jijak tah gapo, hati boleh kita. Walau tuan tak niat pun dia boleh kita sebab jaksa kita, jaksa kita. Demo mari semaya di masjid. Masjid siapa? Masjid hak kita turun tu. Hak kita turun tu kan? Maknanya hak kita beri 10 kok, 20 kok, katalah sekeping bata tu. Ya bolehlah kita, walaupun demo tak niat pun ya boleh kita. Aku semaya di atas masjid ni, lepas tu aku sapa pahala. Tak, tak niat pun ya sapa sebab jaksa kita. Jaksa hak kita molek, demo dak buat turun belakang ya boleh kita. Ha, satu bak jaksa, dia panggil bak jaksa. Buku jaksa tubik dua. Sanna sunnatan hasanatan. Sanna sunnah sayyatan. Buku jaksa ni tak niat pun ya sapa. Ha, itu dia dia. Kalau kita periduk sunnah yang molek, kita periduk kerana Allah lah. Ya boleh ke kita orang yang buat ke belakang, boleh ke kita supaya kita buat. Begitu juga kalau kita menghidup sunnah jahat, orang yang buat ya boleh kita juga hak jahat. Banding buat tepat tepat pelagu ayam. Ya panggil berapa eh? Tebak bau. Apa? Eh, tepat orang duk pelagu ayam itulah. Pak orang nak pelagu kambing, siapa nak pelagu kambing, siapa nak pelagu ayam, siapa nak pelagu lembu, biri, ha, mari, mari. Mari ni, aku buat siap. Dia nak pelagu, mari sini. Ha, ha, dengan setengah rah aku buat. Untuk buat tepat pelagu ayam, tepat pelagu biri, tepat pelagu lembu. Ha, mari, mari, mari. Cen, 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 mari, mari. Lepas tu kita lah buatnya. Bila kita buat, mana sunnah, sunnah sayyi'ah, dia panggil. Sebab sunnah dia ada dua. Sunnah baik, sunnah jahat. Gapo sunnah jahat? Mana kita periduk benda jahat, mana sunnah, periduk sunnah sayyi'ah, dia panggil. Bila kita periduk hak jahat, demo tak buat, ya boleh kita. Walau tak niat pun boleh. Mari sore pelagu ayam situlah. Mari dua pelagu lembu situlah. Mari dua, mari tiga pelagu biring situlah. Situ tu mana? Tempat kita buat. Boleh kepada kita dosa. Begitu juga pahala-pahala. Kita buat pahala, kita buat tempat molek, tempat qiraati, tempat gapo baca Quran, tempat wakaf, tempat demo duduk berhenti tengah hari. Wakaf tepi jalan, wakaf di tengah benda. Buat tu, buat ni, jambai. Boleh kita tu. Walha demo tak ada niat. Aku qada hajat, aku berok jambai ni. Lepas tu pahala siapa ke tuat. Tak, tak, tak. Lepas tu demo kata boleh pahala ke. Ayat ni main. Lepas kalau tak ada, kalau tak ada qada hajat, tak menyakiti kata. Bukit tengah orang nak cari jambai, cari, cari. Beli pun tak apa, sewa pun tak apa lagi. Nak qada hajat. Tiba-tiba pergi temu jambai kita. Minta izin nak masuk jambai. Boleh mengeluarkan hajat demo tu. Berapa pahala? Sambil jangan memandai hina kepada orang buat jambai. Sebab apa? Tak ada dia susah kita nak masuk masjid dengan muka jambai, tak ada. Nak masuk masjid, lepas tu nak qada hajat. Kita dah nak kecing, dah nak berok, cari jambai dulu. Tak kena nak semayah selalu. Cari jambai, mana jambai weh? Mana bilik air weh? Nak guna ni, nak qada hajat kita ni. Mana hajat kita nak qada hajat, lepas tu nak ambil air semayah, lepas tu nak semayah. Mana semayah kemudian daripada jambai tu. Kena masuk bilik air dulu. Sebab tu besarnya pahalanya orang buat bilik air tu. Ha, gitu lah. Itu dia. Sambil tu ulama kata duit hak tu ya. Duit hak macam tu lah. Duit dok biar ke apa tu ke. Ha, kalau kita kata tak sih bakar, tak sih apa, kita guna untuk sataranak periut. Buat jambai, buat masjid, buat jambai, di tu, di tempat. Boleh orang ramai guna. Boleh orang ramai dapat manfaat dengan benda tu. Ha, tu ulama kita suruh katanya, pergi kot tu lah. Kalau kita bakar tu nampak rugi sangat. Baik duit hak dak biar kita bakar, bakar, bakar ataupun tak laut. Nampak rugi sangat. Dia kata, walaupun ada juga petua lagu tu. Ginilah kita buat benda jadi sataranak periut. We dapat manfaat umum, dia panggil. Bukan koh untuk kita. Ha, ambil wak tu. Boleh kira. Mana ada ulama mengatakan begitu. Ha, dia. Maknanya, boleh kebajikan, boleh kejahatan kepada orang yang buat taruh. Ha, lepas tu, dia mau tanya. Tarau sadaqah. Ha, kita sedekah.
Rau tu siapa? Rau tu siapa? Ha, adik, katalah rau tu anak. Maka dengan mak pak tak niat tak apa, ya siapa je jaksa dia. Kita ni jaksa dia. Hak tadi bila jaksa dia tak niat pun siapa. Pak kalau niat, oh niat hebat lagi lah niat. Ha, deh cuma hak dia kira gapanya orang luar, suku sakat. Makna kata kita bukan jaksa dia. Ni supa guru-guru dia mau guru dok kita dok mengaji, dah kita dok mengaji. Lepas tu kita boleh ilmu dengan sebab siapa? Dengan sebab dia dah ajar kita. Dia ajar kerana Allah. Dak, dia ajar kita, kita dapat ilmu. Bila kita boleh ilmu di hari ini, kita dak beroyak, dak mengajar, dak mengajar, dak mengajar. Walaupun tak ada niat, hey Tuhan, siapa pahalalah kepada guru aku. Eh tak niat pun dia siapa? Siapa aku nak tak niat? Ha, sebab jaksa dia ke kita ni. Boleh dak beroyak kelebihan bismillah pun jaksa dia. Dak beroyak kelebihan alhamdulillah pun jaksa dia. Kelebihan sedekah pun jaksa dia. Arti kita royak, kita mengajar, boleh ke dia. Kita mengajar, siapa ke dia. Walaupun tak niat, sebab jaksa dia. Itu. Apa kata kena niat? Hak tu buku bukan bak jaksa lah. Orang luar suku sakat. Orang luar suku sakat. Kita nak hadiah pahala ke dia. Bukan tok nenek kita. Bukan ibu bapak kita. Dia bukan ibu kita. Dia bukan bapak kita. Bukan tok cik kita. Bukan tok nyi kita. Hal ni kita buat ke dia. Ha, hal ni kena siapa? Kena hadiah. Kena hadiah. Deh. Ha, sebab ulama kata wa yundabu an yuqra'ah indahu. Ha, dia panggil. Gapo dia panggil? Minal Quran. Ma tayassara wa yad'u lahu ba'da. Ha deh. Ha, tawajjuhihi ilal mayyit fi salasati salasi mawadi'a. Dia kata. Ha, idza qada qara'a. Annal qira'ah annal qira'ah tanfa'ul mayyit fi salasi mawadi'a. Dia kata qira'ah ni baca iqra'ah ke apa tu memberi manfaat akan mayat pada tiga tempat. Satu, qira'ah bi hadratih, kita baca depan dia. Ha, bila kita baca depan dia tu dia dapat manfaat. Au ghaibatih lakin da'alahu akibaha. Kita baca bukan depan dia, tapi kita baca doa pula lepas pada tu. Ha, dapat manfaat. Au qasadahu qasadahu biha wa illam yad'u lahu. Ataupun kita niat wik dia walaupun tak doa. Ha, wa an yakruba min qabri, hapi dengan kubur dia. Kita baca kubur. Ha, dia. Ha, sekiranya yasma'uhu ka kurbi minhu fi ziyarati hayyan ihtiraman lah. Ah, tu dia. Jadi dua tiga ni sabit tu kita nek namnya, wala kita baca di kubur, wala kita baca di hadratihi ataupun ghaibatihi, kita doakan baginyo. Ha, dek. Kalau kita baca di dekat dia, ha, kita niat dah. Lakin da'alahu akibah. Kalau hak ghaibah kena doa. Ha, dek. Ataupun dia panggil kita niat siapa pahala qasadahu biha wa illam yad'u lahu. Ha, ni kalau tengok lagi tak ni luas lagi. Ha, hak kita naknya doa lah. Kalau kita baca depan dia sekalipun kita doa lah. Tak ada salah. Ha, tapi nak ayat kata kalau kita baca di hadratihi qara'a bi hadratih. Idza dia panggil qara'a bi hadratih, baca depan dia. Ha, dia tak payah. Ha, ataupun ghaibatih lakin da'alahu akibah. Kalau kita baca di belakang, mana kita kena doakan. Misal, ha, supaya orang ada suruh, ha, baba minta baca kulhu. Ha, tengok. Kemarin deh, kemarin ada saudara kita cek mari, ha, minta baca kulhu dan tahlil. Dia beri nama lah. Beri nama, nama, ha, nama sekian, bin sekian. Nama sekian, bin sekian. Lepas kita baca, bila kita baca dah, kita kena berdoa dah. Di samping kita niat aku menjadikan pahala ni, baca aku ni, tahlil ni, hidiah kepada orang tu, orang tu. Ha, tu panggil hidiah. Lepas tu kena doa pula, ba'dah. Ha, tu dia. Siapa kemarin tu? Ha, baca siap dah lah. Ha, baca kulhu siap dah. Dan baca tahlil sudah dah. Lepas tu doa siap dah kemarin. Tak ingat tu siapa cek mari tu. Ha, 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 ada lagi dalam cek pun ada lagi tu. Makna kata nak royak katanya, jadi mayat dapat manfaat bila kita baca dan kita hidiah. Ha, hidiah pahala lah siapa dia. Itu dia deh. Ya, terima kasih.
Allah lagu itulah. Assalamualaikum. Nak tanya sikit babo boleh suami mati isteri dalam iddah? Adakah boleh isteri itu makan pesaka? Ni pada mana isteri ni? Ni pada mana isteri? Itu dia deh. Bila isteri suami mati, isteri dapat pesaka. Suami mati, isteri dapat, isteri dapat, isteri dapat. Kok. Dia tanya lagu ni. Nak tanya sikit babo. Suami mati, isteri dalam iddah. Ya kena beredah lah kalau suami mati ke? Kau yang nak royak lagu ni? Taman syurga. Nama Facebook dia. Nak tanya sikit. Boleh. Suami mati. Apa? Isteri dalam iddah. Iddah apa? Pak boleh 10 hari. Arba'ata ashurin wa ashra. Adakah isteri boleh makan pesaka? Makan pesaka siapa? Makan pesaka suami. Suami siapa? Suami dia ke suami orang lain? Suami dia. Tak kira tanya suami orang lain. Suami dia. Suami kita. Dia mati. Apa kalau kita mati? Isteri mati. Apa? Suami? Suami tak ada kena edah. Tak apa lah. Suami, isteri mati. Suami boleh makan pesaka. Suami mati. Isteri boleh makan pesaka. Dak kok mana dia nak ni? Kena ke dak ni? Adakah isteri boleh makan pesaka? Hayat pesaka tu gapo? Matarakahul mayyit, barang yang meninggal oleh mayat. Matarakahul mayyit, barang yang meninggal oleh mayat. Tinggal apa? Ada mayat mati, suami mati, isteri dak ada. Boleh makan pesaka? Dia kaya nak ke mana? Ya gini je kadang-kadang dah. Soalan kadang-kadang lah. Ada belik. Kita pahal tak tu baik pada. Kadang benda hak. Benda hak cerak orang okay, tak tanya. Dah. Isteri mati. Walau diraka pun boleh makan pesaka. Nafkah ada jadinya. Kalau isteri diraka ke suami. Tak wajib nafkah. Itu bak nafkah. Hak ni bukan bak nafkah, bak pesaka. Boleh hak eh? Kaya nak tanya lagu mana ni? Nak tanya lagu mana ni? Kalau tanya betul-betulnya suami mati, isteri dah ada, cerak dah. Cerak dah, ya boleh makan. Ya ni, bila cabut nyawa tu bila nyawa kerok kerok. Orang pergi tengok, itulah nalah. Honlah dia kalau tengok adat tu bahasa pun honlah. Beralik sana dah lah nampak tu dah. Nampak dah tarik nyamuk dah. Gerak banyak hala tubik dah nampak tu. Nampak tu nampak hala tubik dah. Banyak hala tubik dah pada hala masuk tu. Tu dia dah. Tu dia. Tiba-tibanya suami mati. Tiba-tibanya dia mati. Mati boleh makan pesaka. Dia deh maknanya selama mana tidak selesai iddah selama itulah. Kalau gi kok ni boleh gi boleh tidak. Dia masa isteri duduk iddah tiba-tiba suami mati. Tu dia deh. Tu dia dak. Iddah ke apa ni? Iddah cerai. Kok tu apa? Dia nak tanya kok tu apa? Ya cerai lah dua orang tu. Kita pusing. Kita halih-halih cak lagi. Jadi, berapa Khadijah dengan Abdullah tu lah. Balah lagi. Balah mari. Ya golek balah lah golek-goleknya. Tak balah nak cerai apa. Kalau tahu kata nak cerai. Kalau tahu kata menikah apa. Ya cerai sampai menikah. Kalau tak menikah nak tak cerai apa. Gini weh, kita buh kata gini pula. Kita buh katanya si Khadijah dengan Abdullah tu dah balah pergi balah mari cerah. Tu ya kitanya. Tu dia. Pas kadang-kadang cerah ni gomo tiga gatik. Ni gomo tiga gatik cerah tu. Tu je nah. Tiba-tiba jangan tiga lah, jangan tiga. Cerah. Tu dia deh, cerah. Bila bercerai saat ni tu dok
Ha, bila bercerai dia kena edahlah isterinya. Ha, kok tu. Ha, pusing kau tu pula. Kalau gitu suami mati. Ha, dia masuk isteri tu beredah suami mati. Tu ayat dia. Hak dia tanya suami mati isteri dalam edah. Ha, tu dia. Makna dia bercerai. Suami cerai akan isteri tiba-tiba belum lepas iddah. Ha, tidak. Maknanya ada ke isteri dapat boleh makan? Ya. Hak ni boleh. Sebab pada mana isteri? Ia bukan ia wajib ke? Bila kita cerai, isteri kita cerai, bila kita cerai dia tu. Pada mana isteri? Dia nak tubik luar rumah pun ya kena royak. Nak buat gapo sekarang pun kena royak. Sebab pada makna isteri lagi. Kita dengan dia pada makna suami lagi. Pada makna. Tapi nak tidur duduk tak boleh lah. Moga kita cerai. Nak setubuh ke apa? Tak boleh. Nak jamah ke apa? Tak boleh. Pada makna bukan. Satu segi pada makna bukan isteri. Satu segi pada makna isteri. Pada pihak juga apa? Nak terbit luar rumah. Kena minta. Haa. Dia. Lepas kita sebagai suami. Wajib nafkah. Jika dia taat. Bila dia taat, ya pada asal, ya bercerai. Ini bukan suruh kelahi. Lepas bercerai kita, selerok bercerai kita, jadi bercerai-cerai lepas tubuh pun bercerai. Ya nak cerai isteri ni, kalau cerai sunni lah. We isteri mari, hey dulu. Isteri mari, hey. Dah moga dia minta surat. Dia minta surat. Dia minta surat, nak surat. We surat khabar, tak ambuh. Buatlah, we sudah. Mana surat, nak surat. Soyok kertas, surat khabar tahirat. Tak ambuh. Nak surat tolak, surat cerai. Ha? Nak surat cerai. Nanti, tak apa. Pahala ni mundur lagu mana, itu je. Ha? Aku duduk, hei. We mari hei dulu. We sudah salirah, mari hei. Gapa siap, ha? Sudah mandi, gapa siap. Ha? Ni surat ni. Ha, tulis. Kita tulis. Pun tak apa, gimah terimil lah mudah. 500 kok je surat tu. Ha, royak tak imej sepatah. Ha, tak ada arah lah tak imej. Oh. Ha, tak ada arah lah. Gapo sangat. Patut igi royak kata imej tu pun jangan wis surat selalu. Dia kena cicai dulu. Kok mano? Gapo Abdullah? Gapo gitu lalu ni? Orang betina dah minta surat. Surat apa? Surat tolak, surat cerai. Cerai apa? Sebab gapo? Tok imej kena bagi nasihat dulu. Kemungkinan dengan sebab dengar suara tok imej, dengar nasihat tok imej kita kata kemudah-mudahan tak jadi nak bercerai. Banyak orang dah mari. Banyak orang mari nak bercerai. Kita nasihat dulu. Tengok tu rumah tu. Orang dah buat tu. Berapa tahun. Tak ada sudah. Oi, pergi nak punggah. 2 hari sudah. Tak sama lah. Nak buat dengan nak punggah. Oh, ni nak buat. Ya lain. Nak punggah. Lain. Kalau kata mudah pun tak sama. Payah pun tak sama. Buat dengan punggah. Ha. Kadang-kadang Tuhan ni beri sifat. Ni beri sifat ni buka hati ni buka gapo ha kalau kita tak ada apa ya bukan dah nak bercerai sangat tubik aku tu pula dah awak kena nasihat kena basuh kena jiruh kena gapo juga dak balik saya pun bukan nak bercerai sangat lek demo sangat ha mung juga ha jadi mungku kumung depan tu imej gitulah ginilah mintalah semulalah nanti kita kira semula mari semula klik gitu dulu. Ha, silap salah gapo lebih kurang silap salah tu ya adalah moga dak mamuh eh. Gigi lidah ada belik ko tu belidah kawi berangi air mata ada moga katik kepik eh. Nasihat gila tu jadi terime tu katik tu guru dak lagu tu lah Islam kita bukan sangat-sangat nak suruh bercerai suruh pakat menikah tanakahu leh hadis sebut. Tak ada tatalaku, tak ada. Tanakahu, pakat menikahlah. Berlomo-lomolah berkahwin. Takasaru, pakat banyak ke umat. Beranak banyak tu, Nabi kita besar. Takasaru, tanakahu, takasaru. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bermegah dengan kamu, Nabi kata. Dengan membanyakkan umat. Tu orang Nabi kita kanda. Pakat banyakkan. Pakat berkahwin, pakat menikah, pakat banyak. Bukan pakat cerak. Tak ada tato laku, tak ada. Adanya fatallikuhunna li'iddatihinna. Ah, tu dia.
Allah, dia masya Allah dia. Ya, 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 boleh. Ha, dapat pesaka lah. Kalau dalam edah lagi, ya, dapat pesaka. Mana suami mati, masa dia ada edah. Cerah, tolak. Bukan cerah mati, cerah tolak. Lepas tu mati suami masa duduk edah. Ya, dapat pesaka. Sebab pada makna isteri lagi tekah tu. Allah tu ya deh. Ha, tak apa pahala lah. Jadi kalau tak pahala nak pergi tak boleh. Ya kadang-kadang kita hambat tak ada dengan demo kanak deh. Ibarat pandak-pandak tu. tu dia deh. Nampaknya deh, nampaknya masa dah lebih dah lah. Lebih dah lah. Deh kita dalam perjanjian kita satu jam sahaja. Oleh itu dah pukul ni tu cebule tu kita masuklah. Dek masuk banyak-banyak sebabnya lepas pada ni kemungkinan sejer ya. Sejer lebih-lebih. Dek kita baca list lebih kurang 40 minit 45 ke. Kita sama dengan soalan sedikit insya-Allah. Deh kita tanam pergi mari sebab banyak lagi orang nak kerja nak gapo dah. Macam-macam lah. Ada dia mau duk telefon kata, "Eh saya ni maahlah babo duk dengar tu, telefon duk le poket ya kata." Dia buat kerja duk motong. Ada boleh poket, ada boleh jabi. Tak apalah memandai kepada keperluan. Oh ni pun nak, no pun nak dah. Tu pun tanya tanilah. Yasin pun nak apa? Ni pun nak. Ha kita bacalah Yasin dulu tak apa. Deh baca Yasin dulu lepas tu kita ubah keliklah. Yelang keliklah. Yo deh. Yo saya ucap jutaan terima kasihlah kepada kamu ibu dan bapa sekalian yang ada on duit mari dah. Walaupun kita dah berayat tapi dia mode on mari alhamdulillah. Yo siapa yang ingin bolehlah ambil nombor akaun bank yang ada di chat tu. Ha bubuhlah. Ha niat molek siapa fala kepada gemulah-gemulah-gemulah untuk nenek kita. Bukan di hari ni deria pun boleh. Dah, ha dia boleh deria pun boleh parak dah. Dokong boleh deria boleh gapo tu kita ingatlah jaksa dia. Jaksa dia lah ni boleh kita sampai ke hari ni. Boleh beli boleh gapo tegak. Ingat kepada gemulah. Bila ingat dia kita buatlah wik dia. Sampailah pahala wik dia insya-Allah. Subhanahu wa taala deh. Cukuplah untuk hari ini saya sudahlah dengan lafaz yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.